Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Amma ba'du, qala musallim rahimahullahu ta'ala wa ada wa nafa'a fi ulumi fi darini amin. Wa saniha aisani syuruti salati taharatu badanin. Dan yang keduanya, artinya yang kedua syarat-syarat solat adalah toharatu badanin, suci badan. Jadi kalau kita solat mesti suci dari hadas, dari najis. Karena kita ingin menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, maka mesti suci. Inilah perbedaan Islam dengan yang lainnya. Ada yang namanya istilah suci. Bersih belum tentu suci. Ya. Tapi suci insyaallah bersih. Taharatu badanin, yaitu suci badan. Wa minhu, dan di antara termasuk badan adalah dakhilul fami, dalam mulut. Wal anfi, dalam hidung. Wal aini, ya, dalam mata. Bersih. Suci. Wa malbusin, dan pakaian juga mesti suci. Pakaiannya mesti suci. Wa ghairi, dan lainnya, min kulli mahmulin lahu, dari setiap yang dibawa. Ya. Dibawa ni termasuk dibawa ni. Ini sorban termasuk dibawa. Sorban ada di sini. Ya, apalagi baju ni, baju termasuk dibawa, mahmul namanya. Yang baju yang kita pakai mahmul, yang di dalam mahmul. Celana dalam tu mahmul ya. Mahmul lah. Termasuk mahmul lah. Celana dalam kita ni. Makan celana dalam jangan, ya, tiga hari baru ganti. Wah, ya, setiap hari ganti ya. Celana dalam setiap hari ganti. Apalagi anak muda, ya, nanti takut keluar mazi, ya, wadi itu najis. Jangan tentu aja, jangan buat sholat ganti. Makmul itu. Apalagi orang udah tua, ya. Takut nanti kencingnya suka keluar, ya, di celananya itu. Jadi itu lebih sering diganti. Ya, beda masih anak muda. Insya Allah anak muda, ya, itu insya Allah enggak itu ya. Insya Allah. Tapi anak muda apa yang kebanyakan itu wadi mazi ketika bangun tidur. Oh ya, anak muda kalau ya tidur malam ya. Bangun tidur kan intisar biasa itu, bangun ya, tegang gitu ya. Kemudian dia akan ntar lemes, nah itu akan keluar mazi. Nah, kalau dibiarkan saja dia akan keluar mazi, nah kena celananya, itu najis. Dia sholat aja, ya tidak sah sholatnya. Kenapa? Ada najisnya. Itu termasuk mahmulnya ini. Ini mahmul ya. Ini mahmul, baju kita mahmul yang ada di sini mahmul. Makanya orang yang berkulup ya itu apabila ada najisnya, berkulup belum disunat, ada najisnya, maka ya tidak sah salatnya. Kenapa? Ada najisnya gitu ya. Termasuk di sini min ghairi mahmulin lahu ya, au min kulli mahmulin lahu, dari setiap yang dibawa ya.
Wa in lam yataharrak bi arakati, sekalipun tidak bergerak ia dengan gerakannya. Umpama dia punya sorban panjang sekali 10 meter, dia bangun diri duduk, ya. Diri duduk sujud ruku, ya ruku, ini enggak bergerak. Umpama sorbannya panjang 20 meter umpama. Ujung yang di sana enggak bergerak ketika dia bangun diri. Diri bangun bergerak, ya. Itu enggak bergerak, ujungnya enggak bergerak. Itu tetap, ya, enggak boleh dibawa, ya, enggak boleh dipakai. Kalau dipakai, ya, ya tidak sah solatnya. La tasihu solatuhu, tidak sah solatnya. Masya Allah, subhanallah, Islam sangat memperhatikan kesucian. Suci. Wa makanin, dan tempat. Tempatnya juga yusalla fihi, yang dibuat solat padanya. Tempat yang dibuat solat padanya. Masih suci tempat yang dibuat solat. Ya. Ini tempat apa tuh? Sajadah kita, sajadahnya mesti suci, jangan sampai enggak suci. Sajadah mesti suci, jangan sampai enggak suci. Emang bisa enggak suci? Bisa aja, umpama dia pakai, ya apa, sholat enggak pakai alas, apa, sholat dia jalan enggak pakai sandal. Kotor dia. Nah, di rumah walaupun kita ubinnya ubin granit sekalipun, ya pakai sandal. Kecuali di masjid, ya, itu dimakfu, ya. Nah, di rumah enggak. Di masjid dimakfu, kenapa? Ya, karena tempatnya. Gitu. So, itu sangat diperhatikan, itu ya. An najisin, dari najis, ghairi ma'fuin anhu, yang tidak dimaaf darinya. Najis yang tidak dimaaf. Karena najis itu, ya, terbagi najis, ya. Terbagi kepada ada najis yang tidak dimaaf pada baju dan pada air, seperti kotoran, maksudnya ya, pipis, kencing, itu najis, ya, ya. Satu bagian yang pertama, yang najis yang tidak dimaaf di baju dan di air, ya, la yu'fa anhu fi saubi wal badan, tidak dimaaf di baju dan di air. Di baju enggak dimaaf, di air enggak dimaaf. Ya, seperti kotoran, maksudnya kencing, enggak dimaaf. Yang kedua, dimaaf pada keduanya. Di air dimaaf, di pakaian dimaaf. Yaitu najis yang tidak bisa dipandang oleh pandangan mata. Saking halusnya. Yang ketiga, ya, dimaaf yu'fa anhu fi saubi dunal ma, dimaaf di baju tidak di air. Di baju dimaaf, di air enggak dimaaf, seperti ya sedikitnya darah, qalilud dam, sedikit darah. Jadi sedikit darah, ya, dimaaf sedikitnya di badan, di baju, tidak dimaaf di air. Kemudian bagi yang keempat, dimaaf di air tidak di pakaian. Di air dimaaf, tapi di pakaian enggak. Seperti apa? Seperti bangkai yang tidak mengalir darahnya pada asalnya. Seperti apa? Lalar itu, ya. Itu bangkainya,
bangkainya, ya, bangkainya dimaaf. Di air tidak dipakai. Jadi kalau umpama ada lalat mati jatuh ke kopi, ya, buang lalatnya, celepin dulu, buang lalu buang, minum boleh. Cicak yang sama. Maksudnya boleh. Boleh. Kalau boleh kan boleh diminum, boleh dibuang. Cicak mati jatuh ke kopi kita, minum apa buang? Hah? Minum apa buang? Minum apa buang? Oh, semuanya buang. Boleh enggak diminum? Berani enggak? Cicak. Orang enggak mau, walaupun kiri kanan kagak ada orang enggak mau. Bukan masalah ada orang ini. Tapi ini masalah boleh enggak boleh? Boleh, silakan. Ya. Tapi ya kita, kalau cicak enggak dah. Kalau lalat masih juga bisa. Kecoa mungkin masih bisa juga. Kecoa mati di kopi, ya. Lalu buang, minum jangan kira-kira. Minum jangan. Tapi boleh enggak diminum? Namanya kamu jujur tuh. Bahkan ada satu pendapat mengatakan kampret. Tahu kampret enggak? Termasuk di dalam kategori ini. Maitatun la dama laha sa'ilun. Iya. Kampret mati jatuh ke kopi kita. Iya, enggak berubah airnya. Buang kampretnya, minum jangan. Minum jangan. Boleh enggak kau diminum? Ya, kamu jujur namanya. Iya. Itu bicara boleh enggak bolehnya gitu ya. Ini menandakan Islam itu ya tidak memaksakan, dan Islam itu luas gitu ya. Mudah. Islam itu mudah bagi yang punya ilmu. Jadi yang punya ilmu itu mudah Islam, enggak susah. Tidak memaksakan Islam itu. Mudah. Bagi punya ilmu, yang susah teman yang kagak punya ilmu. Apaan juga kalau enggak punya ilmu susah. Ngerjain soal ya. Soal ngerjain soal matematika. Kerjain soal faraid. Punya ilmu, mudah enggak? Mudah. Kalau enggak punya ilmu, susah. Islam begitu sama. Yang mudah yang mana Islam? Yang punya ilmu. Seperti corona kemarin tuh ya. Yang punya ilmu mudah menghadapi itu masalah. Bagaimana kalau salat Jumat? Ya, salat jamaah. Yang punya ilmu mudah, tenang aja enggak masalah. Kenapa? Punya ilmu. Ya kalau punya ilmu itu mudah. Yang susah yang mana? Yang enggak punya ilmu. Jadinya ribut kiri kanan ribut. Oh, enggak punya ilmu, bingung. Iya, sama tadi orang ngerjain soal faraid, enggak ngerti. Ya, bingung dia kan? Lihat kiri kanan mau ngapain? Mau nyontek. Kenapa? Enggak punya ilmu. Tapi kalau punya ilmu tenang dia. Khusyuk ngerjainnya. Udah rapi. Wah, ini cepet banget. Senyum aja. Alhamdulillah. Kenapa? Punya ilmu. Jadi orang punya ilmu tenang. Tenang. Gampang. Islam begitu. Ad-dinu huwa yusrun. Agama itu mudah. Buat siapa? Zul ilmi, yang punya ilmu. Gampang. Yang punya ilmu mah enggak berisik, diam, tenang. Yang berisik yang mana tuh? Yang enggak punya ilmu yang berisik. Carilah ilmu. Bahkan kata Nabi, utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu walaupun di negeri Cina.
Ini bukan berarti kita cari ilmu di dunia, bukan begitu. Ini pengandaian, iftiradiyah. Saking pentingnya yang namanya menuntut ilmu. Ngaji, 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 ngaji. Masya Allah. Bahasa kita begitu. Fala tasihu sholatu ma'ahu, maka tidak sah sholat bersamanya, bersama najis. Ya, yang tadi disebutkan, baik di badan, di pakaian, di tempat. Walau nasian, sekalipun lupa. Iya, tadi ada najisnya ya? Enggak sah tuh sholatnya. Au jahil, atau enggak tahu. Tadi kamu kok sholat tuh ada najisnya, dipakai aja sih. Oh, ada najisnya? Gua enggak tahu. Enggak apa-apa kali kalau enggak tahu. Enggak boleh, ulang. Gitu. Jadi sholatnya mesti ulang. Sholatnya ulang. Gitu. Bi wujudihi, dengan adanya itu najis, au bi kaunihi mubtilan, atau dengan keadaannya itu dapat membatalkan. Ya. Liqaulihi ta'ala, ya. Jadi karena itu bisa membatalkan itu ya. Jadi itu najis. Ada najisnya ya, batal salatnya. Wudunya ya enggak batal, salatnya batal. Ulang. Kenapa? Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, wasiyabaka fatahhir, maka sucikanlah bajumu. Wali khabari syaikhaini, dan karena ada hadis dua syaikhain, karena ada hadis Bukhari Muslim. Ya. Ya. Karena apa hadisnya? Ada hadis mengatakan, iza akbalatil haidatu fada'is salata, wa iza adbarat fagsili an kiddama wa salli. Apabila datang haid, maka tinggalkanlah salat. Apabila haidnya selesai, mandilah, ya, basuhlah darah itu darimu dan salatlah. Wajul istidlalnya itu bahwasanya padanya ada perintah untuk menjauhkan najis. Wala yadurru muhazatu, wala yadurru muhazatu najisin li badanihi, lakin tukrahu ma'a muhazatihi. Wala yadurru, dan tidak kenapa, muhazatu najisin, berhadapan najis li badan, bagi badannya, lakin akan tapi tukrahu, dimakruhkan, ma'a muhazatihi, serta berhadapnya. Contoh kastik bali najisin, seperti menghadap najis. Sembahyang di depannya ada ya najis umpama gitu ya, TAI di depan kita sembahyang. Nauzubillah, itu muhazah, muhazah itu namanya. Au mutanajisin, atau sesuatu yang terkena najis. Ya, suatu kena najis, ada najis di situ. Depan kita sembahyang, di depan kita god. Ya. Itu. Ya. Ya. Makruh. Makruh, ya. Walaupun enggak apa-apa tapi makruh gitu ya. Wasaqfu kadzalika, dan atap seperti itu juga, artinya makruh juga, in qurba minhu, dekat-dekat. Atapnya segini umpama. Ini atap hanya segini, sepiteng atasnya, umpama gitu, atasnya sepiteng. Sembayang, ya itu. Kalau dekat, tapi kalau jauh nggak pusing. Ini termasuk jauh ini. Ya. Kalau dia kata di suatu najis nggak apa-apa. Ini kalau dekat segini, ukuran dekatnya apa? Urfiya, ukuran dekatnya. Ya, kan ada yang kayak begitu ya. Nah itu. Ya, ini tidak dikatakan di bawah enggak ada. Ya, yang ada itu muhada dan sakfuh di atas. Jadi kalau di bawah enggak apa-apa, bawahnya sepiteng. Sekarang kan banyak begitu ya. Sekarang banyak sepiteng di dalam rumah. Oh, kagak ada lagi muter mana? Ya, ini udah syukur banget ya. Ya, sepiteng sekarang banyak di dalam rumah kan? Ya, digali
di dalam rumah. Dibikin sedemikian rupa ya menjadi awet. Nah itu kalau di bawah lalu dirapetin, dirapiin, enggak apa-apa itu mah. Di sini yang ada di depan ya atau di atas ya, yang berhadapan. Di atas pun kalau berhadapan. In qaruba wasaqfu kadzalika, dan atap seperti itu jika qaruba dekat darinya, bihaitsu dengan sekiranya yu'addu mu'aziyan lahu urfan, dianggap berhadapan baginya secara uruf ya, secara uruf ukurannya. Jadi kalau menurut uruf mengatakan tidak ya enggak dekat ya enggak apa-apa. Ya uruf mengatakan dekat ya enggak boleh gitu ya. Wala yajib, dan tidak wajib ijtinabu najisi fi ghairi salati. Tidak wajib menjauhkan najis pada selain salat. Tidak wajib. Tidak wajib menjauhkan najis pada selain salat. Tapi dikatakan tidak wajib, yang bagus berarti jauhin gitu ya. Jangan sampai kita bernajis. Wa mahaluhu fi ghairi tadammukhihi, dan tempat tidak wajibnya itu pada selain ya berlumur dengan najis, fi badanin aw sabin, di badan atau di pakaian. Kalau dia berlumur fa huwa haramun bila hajatin, maka itu haram dengan tanpa hajat. Berarti kalau ada hajat la ba'sa, enggak apa-apa. Umpama ada hajat apa? Nih si piteng udah penuh banget nih, ya umpama gitu. Atau ada mampet nih si piteng, dia turun bernajis-najis dia. Enggak apa-apa. Got. Mampet got nih. Gotnya mampet. Kan ada orang gitu. Got mampet, apa dia nyelam ke bawah untuk supaya enggak mampet. Kalau begini gimana? Ini enggak najis. Bukan enggak najis, enggak apa-apa, bahkan bisa berpahala. Kenapa? Fi'i minas shalah. Di dalamnya as-shalah, fihi shalah, di dalamnya terdapat kebaikan. Dengan begitu bisa menolong orang, jadi kagak kebanjiran, justru menjadi baik. Itu Islam tuh begitu ya. Jadi aturan mah secara dasarnya ya ya apa makruh, ya makan haram kalau dia bermain-main. Tapi kalau umpama ada sesuatu yang menjadi baik, maka itu menjadi baik seperti tadi kayak begitu contohnya. Wa huwa syar'an wallahu a'lam bissawab.